kamu buat aku tersipu. Duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP tentu sudah tidak membuat artis kembar Nakula dan Sadewa seperti kanak-kanak lagi. Usia remaja mereka konon membuat buah hati Firda Closer itu mulai mengenal kisah cinta. Nakula. Nakula terbuka sama mama, kalau mama ini kan lebih kamu lebih ya kan? Kamu lebih dekat, merasa dekat sama siapa? Mama kan? Dewa? Agak malu-malu sih. Enggak lah. Yang sering dicurhatin apa sih kalau khususnya Nakula yang terbuka sama main-main? Ya, ada main. Terus sekarang kan udah mulai nih, kan karena ngumpulnya, ngumpul di kelas itu kan udah mulai ada yang laki dan perempuan. Bisa ada yang siapa yang mau ditembak, siapa yang mau nembak. Meski masih malu-malu kucing saat ditanya tentang cinta ala anak ABG seperti mereka, namun siapa sangka Nakula dan Sadewa sudah memiliki kriteria tersendiri untuk calon kekasihnya nanti. Uniknya, tipe wanita yang disukai anak kembar ini cukup berbeda. Meskipun keduanya mengaku belum memiliki kekasih hati dan merajut cinta monyet bersama pujaan hatinya itu. Jadi, menjelaskannya gimana? Iya, ngejelasinnya bahwa misalnya emang mereka sekarang udah waktunya udah besar. Nanti 17 tahun mereka udah senang, udah bisa memilih gitu. Pasti ini juga kan kriteria yang mereka mau juga pasti beda gitu kan. Cuma syaratnya apa, Bro? Dia yang mau masuk yang bilang cantik, ceweknya kalau punya cewek mesti cantik, pinter, terus seiman, sehat, terus siapa? Enggak sombong. Sombong. Tapi yang penting cantik ya. Kayak mama enggak? Kayak mama juga. Kalau kamu enggak mau kayak mama, kata mama bawel.